Baik, yang rakan-rakan ramai menunggu pagi ini ialah masalah mesyuarat Pakatan Harapan yang terakhir yang melibatkan Bersatu sangat sekitar 27 Februari. Nak komen saya. Saya dengar tip yang agak panjang. Saya tidak tahu sama ada dipendekkan sikit atau tidak, tapi sebagai orang yang hadir, yang tenang, renung dan banyak bersabar, dan itu memang tepat. Apa yang disuarakan itu bukan palsu, memang berlaku begitu. Dan saya tidak fikir ia berlaku tanpa perancanaan baru, tanpa dalang besarnya. Kerana seperti mana kita tahu, yang dibangkitkan itu pertamanya apa ya, soal kedudukan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tak ada siapa yang petikai. Bila datang mesyuarat itu, beberapa orang Bersatu dan yang pengkhianat daripada keadilan rupanya merancang membuat gesaan yang keras, membantah apa-apa pandangan, bercakap soal transisi. Setelah dengar panjang begitu begini, bertelagah sebagainya, saya pun tahu sandiwara politik masa itu. Saya pun lama juga dalam politik. Saya dapat baca ini orang nak cari alasan, terutama daripada Bersatu, untuk dan juga pengkhianat untuk kata kami tak setuju akan keluar. Saya dapat baca, maka saya pun konsisten dengan sikap saya sebelum ini. Tak usahlah berebut, bergelar-gelai. Ya, kita ikhtiar, kita berunding, fatawakkal ala Allah. Saya disegah oleh teman-teman, termasuk daripada pakatan, ya, kawan-kawan daripada DAP, Amanah, Keadilan, kita anua. Kita dah putus lepas APEC, tetap tarik. Siapa you pilih untuk lepaskan begitu Liga Mahathir, itu Liga Mahathir. Saya kata kalau saya buat kenyataan tegas, dia akan menimbulkan pergaduhan dan menyebabkan perpecahan. Saya nak elak daripada alasan kepada golongan pengkhianat untuk gunakan ini sebagai alasan nak keluar. Tetapi namanya pengkhianat. Kita buatlah cara yang baik, macam mana pun nak selesai, dia khianat juga.